Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dan juga keistiqoman kita dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian bagi warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena kita berada di bulan Agustus, kita sekarang sudah tanggal 13 Agustus. 17 Agustus nanti disebut dengan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sudah mulai banyak kegiatan mulai sekarang Pak ya. Sudah ada berbagai macam perlombaan. Nanti 17 Agustusnya disusul dengan upacara, dan perlombaannya biasanya masih berlangsung sampai akhir Agustus pun masih, bahkan sampai September ya. Oleh sebab itu, karena kita di momen Agustusan, maka penting untuk kita coba kaji bagaimana sebenarnya fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang kita sekarang sudah masuk HUT RI yang ke-78. Ya, meskipun kita sudah benar-benar merdeka atau belum kan ini? Atau bagaimana kita memaknai kemerdekaan dalam konteks sekarang, karena kita sudah tidak menghadapi musuh atau penjajahan secara fisik, tapi penjajahan secara materi dan juga pemikiran itu. Sehingga penting untuk kita maknai ulang, kita kontekstualisasikan bagaimana makna kemerdekaan dalam konteks kekinian. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk pada kajian fikih perayaan kemerdekaan HUT RI, kita coba lihat dulu sejauh mana sebenarnya kontribusi Muhammadiyah di dalam kemerdekaan. Ada beberapa bukti yang nanti bisa kita jadikan acuan. Ternyata Muhammadiyah itu sangat berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa kita. Kita awali yang pertama dari kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Yai Ahmad Dahlan. Sejak mendirikan Muhammadiyah itu sudah memulai atau meletakkan dasar pendidikan. Dan kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan itu, beliau berhasil mengkombinasikan antara sistem pendidikan Belanda yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tidak ada ilmu-ilmu agama, dan juga notabene-nya
Belanda itu kan agamanya Kristen gitu. Dikombinasikan dengan sistem pendidikan pesantren, yang mana ketika itu terjadi dikotomi antara model sistem model pendidikan Belanda dan sistem model pendidikan pesantren. Yang pendidikan Belanda hanya mengajarkan ilmu umum, pendidikan pesantren hanya ilmu agama. Dan di pesantren ketika itu pakai bangku saja diharamkan gitu kan, ya kan? Kemudian orang pakai jas, pakai celana saja dianggap tasabuh atau menyerupai penjajah, sehingga itu diharamkan. Tapi Mbah Ye Ahmad Dahlan, karena berpikiran tajdid, dia melihat meskipun ini berasal dari Belanda dan tidak berkaitan dengan ibadah, hanya berkaitan dengan muamalah duniawiyah, bisa diadopsi. Maka sekolah yang digagas oleh Mbah Ye Ahmad Dahlan itu sebenarnya secara kurikulum dan model sekolahnya kayak sekolah Belanda, hanya saja dimasukkan pelajaran-pelajaran agama. Kemudian sekolah Muhammadiyah berkembang sampai sekarang ini, dan Muhammadiyah bisa mendirikan sekolah di, tidak hanya di Indonesia, sudah ada sekolah di Australia, kemudian kampus Universitas Muhammadiyah di mana? Yang terakhir di Malaysia. Artinya Muhammadiyah sangat berkontribusi dalam bangsa, dalam kita berbangsa dan bernegara. Kemudian Muhammadiyah juga ikut dalam perang kemerdekaan. Ini kontribusi Muhammadiyah. Misalnya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, tokoh nasionalis, meskipun sebenarnya ini kader Muhammadiyah, Bung Karno atau Insinyur Soekarno itu yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia itu sebenarnya kader Muhammadiyah. Dan beliau itu pernah menjadi pengurus Majelis Pendidikan Muhammadiyah yang sekarang menjadi Dikdasmen itu. Meskipun Soekarno itu bukan hanya milik Muhammadiyah kan itu. Kemudian istri beliau, salah satu dari istri beliau, karena Soekarno itu memiliki banyak istri gitu, yaitu Fatmawati Soekarno, itu yang membuat bendera merah putih itu. Itu putri tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kemudian juga salah satu jenderal perang atau jenderal angkatan perang pertama di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman, yang merupakan kader kader HW ya, Hizbul Wathon, dari Pandu Hizbul Wathon dari Banyumas ya, itu kader Muhammadiyah itu. Beliau aktif di Hizbul Wathon. Nama Hizbul Wathon itu kan sebenarnya sudah mengarah pada nasionalisme dan patriotisme kan. Hizb itu kelompok, Wathon itu tanah air, yaitu sebuah kepanduan yang tujuannya menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme gitu. Ada salah satu dari muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Fakhruddin itu, dulu ketika memotivasi angkatan muda yang bergabung di Hizbul Wathon itu, beliau mengatakan, tongkat yang kamu panggul itu suatu saat akan menjadi senapan atau bedil gitu, senjata yang modern. Itu direalisasikan dalam perang kemerdekaan dengan bukti tadi melahirkan Jenderal Sudirman itu. Nama Hizbul Wathon sudah mengarah pada nasionalisme yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah. Kemudian ada Kasman Singodimejo. Ini salah satu yang menggagas lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian ketika Indonesia itu mempersiapkan kemerdekaannya, lahirlah badan penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan. Itu salah satu di antara tokohnya ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Abdul Qahar
Musakir, Abdul Qahar Musakir itu yang masuk di badan usaha, badan penyelidikan dan usaha-usaha kemerdekaan itu kan salah satunya Abdul Qahar Musakir. Artinya Muhammadiyah itu ikut merumuskan falsafah negara Pancasila. Termasuk beberapa tokoh Muhammadiyah ketika dalam merumuskan Pancasila ini terjadi hambatan. Karena dalam Piagam Jakarta itu kan sila yang pertama kan ada 7 kata itu, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang ketiga itu mendapatkan protes dari Indonesia Timur. Kalau kata ini tidak dihapus, maka Indonesia Timur tidak akan mau gabung ke NKRI. Ya, akhirnya beberapa tokoh Islam, di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, rela untuk menghapus 7 kata ini. Sebenarnya meskipun sebenarnya tidak menguntungkan Islam, tapi demi sebuah kemaslahatan yang besar dalam kita berbangsa dan bernegara, maka 7 kata itu dihapus. Itu sebagai hadiah umat Islam bagi bangsa dan negara kita. Kemudian di Muktamar Muhammadiyah tahun 1995 kalau nggak salah, di Muktamar Makassar, ketika loyalitas Muhammadiyah dipertanyakan, Muhammadiyah sebenarnya sangat loyal terhadap NKRI atau anti NKRI, Pak? Karena jenengan nggak pernah bilang NKRI harga mati. Nah, Muhammadiyah penting untuk merumuskan sebuah ijtihad politik, maka lahirlah ijtihad politik Muhammadiyah yang beranggapan bahwasanya negara Pancasila atau NKRI itu disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi, negara perjanjian, bukan Darul Sulhi, negara apa, Pak? Perundingan. Karena kita tidak pernah mengalami apa peperangan antar umat Islam atau antar negara Indonesia, sehingga disebut Darul Ahdi Wasyahadah dan persaksian. Ini bentuk dan sikap loyalitas Muhammadiyah terhadap NKRI. Dan rumusan ini yang menjadi rumusan penting dalam ijtihad politik Muhammadiyah. Artinya jelas kontribusi Muhammadiyah dalam kemerdekaan bangsa kita. Nah, kemudian ketika bangsa Indonesia sudah merdeka tadi, sehingga tiap bulan Agustus diperingati sebagai hari HUT RI, apakah perayaan ini yang ada di situ upacara, yaitu upacara bendera, ya, mulai pengibaran bendera, kemudian penurunan bendera, ada berbagai macam perlombaan, apakah itu termasuk bid'ah atau sekedar adat atau tradisi? Kalau perayaan berarti menyaingi, di Islam ada 2 perayaan itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Bukankah sudah cukup umat Islam itu memiliki 2 hari raya? Kok ditambahi ada HUT RI juga? Kemudian ketika ada seremoni upacara, dalam upacara itu kan ada hormat bendera, itu termasuk ibadah atau bagaimana? Kalau ibadah berarti ibadah kepada tawud. Tawud itu apa? Kullu ma'u bidamin dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, atau hanya sekedar penghormatan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul kemudian diajukan kepada majelis tarjih. Nah, bagaimana majelis tarjih merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu? Maka sebelum kita mengkaji atau menjawab pertanyaan ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di MKCHM, MKCHM itu Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Di sana dijelaskan Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Yang meliputi 4 bidang. Yang pertama akidah,
yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat duniawiyah. Atau peta ajaran Islam itu, Pak atau Bu, itu dipetakan menjadi empat. Ini penting yang berkaitan dengan metodologi apa penetapan hukum di Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah mengidentifikasi sesuatu, itu dikategorikan dulu, dipetakan dulu. Ini domain akidah, domain akhlak, domain ibadah, atau domain muamalat duniawiyah. Itu selalu gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu sebagai warga Muhammadiyah harus bisa memetakan ini. Kalau cara pandangnya belum bisa memetakan, berarti ya belum paham manhaj tarjih gitu. Dan di dalam beragama, Muhammadiyah itu memiliki spirit tajdid, sehingga pandangan keagamaan Muhammadiyah itu tajdid oriented, ada orientasi pembaruan. Yang mana tajdid Muhammadiyah itu memiliki dua sayap. Ada tajdid salafi. Kalau tajdid salafi itu melihat masa lalu, maksudnya melihat bagaimana cara beragama Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Dan tajdid atau sayap tajdid salaf ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang, yaitu akidah dan ibadah. Dalam akidah kita, cara berakidah kita enggak boleh melihat apa pemahaman orang modern atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan teologi modern, liberalisme, pluralisme, kemudian apa sekulerisme. Tapi cara kita berakidah ya harus berakidah sesuai dengan akidatus salaf, akidah generasi awal, yaitu masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, sehingga di Kitabul Iman kita atau rumusan teologi Muhammadiyah tahun 1929 di APT jilid 1 itu, maka di sana dikatakan fa inna al-firqah an-najiyah minas salaf. Sesungguhnya kelompok yang selamat minas salaf, dari salaf. Berarti ya akidah Muhammadiyah salaf gitu. Tapi tidak salafi sebagai sebuah kelompok yang sekarang itu, Pak ya. Kemudian tajdid salafi itu juga dilakukan dalam ibadah. Ibadah itu harus dirujuk atau merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah itu. Sehingga tajdid salafi ini maknanya, tajdidnya artinya apa? Purifikasi, mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan apa? Sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah maqbulah. Dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama apa? Akidah, yang kedua ibadah. Kemudian sayap tajdid yang kedua itu kholafi. Tajdid artinya dinamisasi, artinya Muhammadiyah berkembang sesuai dengan zaman. Sesuai dengan apa? Zaman. Menerima semangat kreasi dan inovasi gitu. Sehingga kalau kita bahasakan, kalau tajdid salafi tidak boleh bikin bid'ah dalam agama. Kalau tajdid khulafi wajib bikin bid'ah, tapi konteksnya muamalat duniawiyah. Atau yang disebut bid'ah hasanah. Di Muhammadiyah ada bid'ah hasanah, tapi konteksnya muamalat duniawiyah. Kalau dalam konteksnya akidah dan ibadah, enggak ada bid'ah hasanah. Berlaku kaidah kullu bid'atin apa? Dolalah. Setiap bid'ah sesat itu konteksnya dalam akidah atau ibadah. Tapi kalau muamalah duniawiyah, muamalah duniawiyah itu apa? Segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi, yang berkaitan dengan kehidupan keduniaan gitu, itu boleh melakukan bid'ah. Meskipun itu bid'ah majazi, Pak. Bid'ah hakiki itu ya berkaitan dengan agama. Ketika Nabi bilang kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, Nabi berbicara dalam konteks agama, bukan muamalat duniawiyah. Okay. Nah, dalam Iman CHM tadi
ditegaskan bahwasanya bidang gharab Muhammadiyah itu empat bidang tadi: akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Akidah itu sesuatu yang wajib diyakini sebagaimana yang ada dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi, tanya tentang tiga perkara itu. Mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Kemudian mal ihsan. Ini yang disebut dengan trilogi agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang apa yang disebut iman. Maka Nabi menjawab, "Al imanu antu'mina billah." Iman itu engkau beriman kepada Allah wa malaikati dan para malaikatnya, seterusnya sampai enam itu. Atau yang diistilahkan oleh ulama usuluddin sebagai apa? Arkanul iman, rukun iman. Tapi di Muhammadiyah, Pak, rukun iman yang enam ini disebut, nanti kalau jenengan lihat kitabul iman, disebut usul al-aqaid as-sahihah, pokok akidah-akidah yang benar atau yang sahih. Jadi akidah yang benar itu harus dibangun dengan rukun iman yang enam tadi. Kalau jenengan tidak percaya pada rukun enam, rukun iman yang enam itu, maka akidahnya jenengan tidak termasuk apa? Akidah yang diyakini oleh ahlul haqqi wasunnah, kelompok yang berpegang kepada kebenaran dan sunnah Nabi, atau istilah lain disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Hanya saja ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ditemukan di literatur Muhammadiyah. Meskipun Pak, Muhammadiyah sudah bisa dipastikan akidahnya ya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dulu pernah ada di kitabul iman, tapi berikutnya dibuang. Makanya di APT jenengan yang sekarang itu sudah tidak ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dulu pernah ada di khotimahnya, di penutup kitabul iman itu dulu redaksinya, "Hadhihi usulu al-aqaid as-sahihah." Inilah akidah-akidah, inilah pokok-pokok akidah yang benar. "Warada bihal Qur'an," yang berdasarkan Al-Qur'an, "wa sunnah," dan sunnah, "wa syahidat biha al-atharu al-mutawatirah," dan didukung oleh athar-athar yang mutawatir. Kemudian di sana dikatakan, "Mulakhasatan min kutubis salaf." Rumusan ini diambil dari kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf itu miliknya siapa? Di sana dikatakan, "Wahum ahlus sunnati wal jamaah." Mereka itu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Itu sudah tidak ada di HPT kita. Kenapa kok dihapus? Itu saya kurang tahu alasannya ya. Tapi mungkin Pak, ini sekedar asumsi ya. Karena di Nusantara itu terjadi saling klaim atau saling klaim label ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi ahlus sunnah wal jamaah itu dipahami secara sempit. Dalam akidah harus berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, secara khusus mazhab Syafi'i. Dalam tasawuf itu mengikuti thariqah al-Imam Junayd al-Baghdadi, Imam Junayd dari Baghdad, atau Imam Ghazali. Padahal Muhammadiyah tidak mengikuti rumusan ini Pak. Semuanya kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah, karena paham keagamaan Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dalam akidah tidak bermazhab, tapi bermazhab Al-Quran dan Sunnah. Dalam fikih juga semacam itu, tidak mengikuti mazhab yang empat, tapi ya kembali pada Quran dan Sunnah. Dalam tasawuf juga tidak mengikuti tasawuf atau thariqah tertentu, tapi ya apa, kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, sehingga Muhammadiyah mungkin, ini sekedar asumsi ya, memilih berislam secara substantif, yaitu Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah itu sebagai rujukan, bukan secara apa Pak, secara simbol harus memakai kata Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu akidah Muhammadiyah. Dan akidah Muhammadiyah itu untuk tadi mewujudkan akidah as-sahihah, maka akidah yang benar itu tidak boleh mengidap penyakit yang disebut dengan TBCS itu. T-nya itu takhayul, hayalan kesialan, B-nya bid'ah, inovasi. Bid'ah itu ada dalam bidang akidah dan ibadah. Khurafat, percaya pada mitos atau cerita mistik. Kemudian syirik, yaitu lawan tauhid atau politeisme, itu menyekutukan apa? Allah. Dari tahayul, tahayul itu khayalan apa? Kesialan. Kita berimajinasi terhadap sebuah kesialan. Takhayul itu dalam tradisi jahiliyah itu disebut tatoyur. Tatoyur itu bangsa jahiliyah itu kalau mau melakukan bepergian, burung itu di apa pak? Dilempar atau dilihat dia terbangnya kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan ini tanda positif, perjalanannya langsung. Kalau ke kiri ini tanda negatif, sial. Itu takhayul atau tatoyur. Tatoyur atau takhayul itu kan khayalan itu. Orang berimajinasi terhadap sesuatu. Dari berimajinasi ada makhluk halus, maka lahirlah khurafat. Khurafat itu mitos, cerita mistik. Maka lahirlah mitos-mitos yang sesuai dengan apa pak? Negara atau budaya masing-masing. Di negara barat tidak mungkin ada makhluk halus namanya sundur bolong atau banaspati atau wedon, apalagi kuntilanak, tidak. Pasti sesuai dengan budaya Dracula. Nah, kalau di negara kita ya tidak mungkin hantu itu Dracula, kecuali dengan lihat TV kemudian berimajinasi muncullah apa atau mengadopsi makhluk halus dari negara lain. Itu disebut khurafat. Karena dari takhayul lahirlah khurafat atau mitos atau cerita mistik. Bagi masyarakat yang hidup di apa laut selatan, muncullah mitos Nyi Roro Kidul itu. Nah, ketika khurafat ini disakralkan, Pak, orang percaya terhadap mitos atau cerita mistik, maka yang akan dilakukan adalah ngalap berkah dan tolak balak. Akan melakukan ritual. Ketika melakukan ritual, maka itu jatuh syirik gitu. Berawalnya dari tahayul, muncullah khurafat, kemudian lahirlah kesyirikan gitu. Padahal tahayul itu hampir semua kita ya pasti mengalami, Pak. Karena kita sejak kecil nih dengan mengajarkan ke anaknya itu, anak belum balik sudah dengan kenalkan makhluk halus ya, semacam-macam itu. Akhirnya pemikiran kita kan apa pak, terdoktrin kan gitu. Nah, sehingga kalau kita lewat apa tempat yang angker ya pasti was-was itu. Itu pasti was-was. Dan justru pak, kata Ibnu Mas'ud ya, semua sahabat itu khawatir terhadap takhayul atau khurafat. Tetapi dikatakan walakin yudhibuhu tawakkul. Justru ada kekhawatiran itu kita tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita mengalami tanda-tanda kesialan itu pak, bukan kita percayai, tapi kita merujuk atau tawakal kepada Allah lewat tempat apa yang angker, ya justru diuji sejauh mana ketawakalan kita kepada Allah. Dan, ya kalau berarti lebih dominan apa makhluk halus itu berarti tawakalnya kurang. Gitu. Oke. Kemudian bidang yang kedua akhlak. Akhlak ini jelas ya, akhlak itu menjadi tugas inti nabi. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak itu sudah ada sebelum nabi, tapi Nabi Muhammad membawa nilai-nilai akhlak yang lebih sempurna.
Lah Muhammadiyah juga sudah banyak merumuskan tentang akhlaknya. Nanti akan lahir risalah akhlak filosofis dan muktamar apa Munas Tarjih 2020 ya di Universitas Muhammadiyah Gresik, itu juga dibahas risalah akhlak. Dan salah satu apa program Majelis Tarjih sekarang juga merumuskan apa risalah akhlak. Kemudian yang ketiga itu bidang ibadah. Ibadah itu sudah dibahas secara khusus di kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada di HPT jilid 1 itu. Muhammadiyah menjawab 5 pertanyaan, salah satunya apa? Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu at-taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya dan melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat, yaitu sesuatu yang mubah. Lah kemudian ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah amah atau ibadah ghairu makhdhah. Sesuatu yang mubah kita niati ibadah, makan, minum, bekerja itu meskipun mubah, tapi kalau kita niatkan ibadah ya ada nilai ibadah. Kemudian yang kedua itu ibadah makhdhah atau khosoh, ibadah yang sudah ada kaifiahnya, tata caranya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Misalnya contohnya sholat, Nabi bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu gayanya harus mengikuti Nabi. Tidak boleh kita sholat dengan gaya kita sendiri, Pak. Kenapa? Ya, stylenya ikut Kanjeng Nabi ya. Rukuknya, sujudnya juga ikut Nabi. Haji juga sama. Nabi bersabda apa? Khudu anni mana sikakum. Jadi kalau lempar jumrah ya di Mina ada jumrah apa, Pak? Ula, Wusta, Aqabah. Tidak usah kemana, Pak? Ke Indramayu. Lempar jumrah tapi di satu surau, Pak. Tidak tanggal 10, tanggal 10 kan kalau orang haji lempar jumrah apa, Pak? Aqabah. 11, 12, 13, 3 jumrah itu. Jadi tidak ke Indramayu. Ngelemarnya juga pakai kerikil, Pak. Bukan pakai uang. Itu sumber dana yang luar biasa. Oke. Itu contoh ibadah makhdhah. Nah, ibadah tadi kan dibagi menjadi dua, ibadah umum atau ibadah general. Itu sebenarnya masuk muamalat duniawiyah. Sebagaimana dalam hadis Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kalau ibadah umum atau nanti muamalat duniawiyah, itu hukum asalnya apa? Al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang menyatakan haram. Semua jual beli halal, sampai ada dalil yang mengatakan haram. Ada jual beli dengan riba, ada ghoror, penipuan dan seterusnya, itu karena ada dalil yang menjelaskannya. Kalau ibadah khosoh, maka berlaku kaidah apa? Al aslu fil ibadah atau kifiyah, yaitu mengikuti apa perintah Nabi. Wal ittiba, mengikuti Nabi. Atau al aslu fil ibadah apa? At-tahrim, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, sehingga dari sini, Pak, orang melakukan bid'ah dalam muamalah, dalam ibadah makhdhah, itu ibadahnya tidak diterima dan dia berdosa. Sebagaimana dalam hadis Aisyah ya, Nabi bersabda apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu karena ibadah makhdhah itu berlaku bid'ah gitu. Sebagaimana akidah juga berlaku bid'ah gitu. Akidah yang menyelisih apa kelompok ahlul haqqi wa sunnah berarti akidah apa yang bid'ah.
Dan muamalah duniawiyah itu apa yang dimaksud dengan muamalah duniawiyah tadi? Dalam HPT kita, Pak, di kitab Masail Al-Khams, ketika Muhammadiyah menjawab apa? Mahiyat dunia, apa itu dunia? Jawabannya apa? Segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi, yaitu hiyal umur allati lam yub'ats li ajliha apa? Ambiya. Dan hukum asalnya apa? Mubah atau boleh. Kalau kita klasifikasikan, merayakan HUT RI itu masuk bidang apa dari empat bidang ini? Atau domain apa? Atau di apa? Akidah, akhlak, apa, Pak? Ibadah atau muamalat duniawi. Masuk mana, Pak, Bu? Masuk yang terakhir, muamalat duniawi. Ya, ini urusan keduniaan, berarti hukum asalnya apa? Boleh, selama tidak melanggar apa nilai-nilai Islam atau norma sosial. Yang menjadi pertanyaan di hadis Anas, Pak, ini ada di kitab Bulughul Maram ya, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, kata Ibnu Hajar apa, bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Ketika Nabi datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, penduduk Madinah itu sudah punya dua hari yang mereka biasa apa, bersenang-senang. Kemudian Nabi bertanya, dua hari ini apa? Penduduk jahiliyah atau penduduk Madinah di masa jahiliyah, Pak, itu menjawab, kunanal abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kita sudah biasa bersenang-senang di dua hari ini di masa jahiliyah. Kemudian Nabi bersabda, Pak, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari yang lebih baik daripada dua hari yang kau rayakan di masa apa? Jahiliyah. Nabi bersabda, yaumal adha wa yaumal fitri, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Hadis ini, Pak, menjelaskan hari raya umat Islam itu, orang Islam itu boleh bersenang-senang, dan itu ditentukan dua hari, yaitu yaumal fitri setelah kita menjalankan puasa Ramadan atau satu Syawal ya, yaumal adha ketika kita apa, menyembelih hewan korban. Artinya tidak ada hari raya selain dua hari ini. Nah, kalau jenengan sekarang bikin HUT RI, hari ulang tahun, itu mendatangkan hari raya baru, Pak. Bid'ah atau enggak itu? Nah, kalau enggak bid'ah. Nah, itu. Hari raya atau ulang tahun, tapi konteksnya muamalat duniawiyah. Kalau jenengan bawa ke konteks ibadah, berlaku bid'ah. Kalau jenengan bawa ke konteks akidah, kalau tidak percaya 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia masuk neraka, itu ya bid'ah. Kan masuk konteks akidah. Atau ditambah rukun iman yang keenam, di antara isinya percaya pada 17 Agustus, itu bid'ah kalau dibawa ke sana. Tapi kalau dipahami konteks muamalah duniawiyah, yes, bersenang-senang. Ada ulang tahun apa, Pak? Hari jadi kota. Apalagi sekarang hari jadinya jenengan itu, atau tiron atau ulang tahun. Apakah ini masuk apa? Masuk hari raya baru atau tidak? Ya, tadi dipahami oleh Muhammadiyah itu enggak apa-apa karena konteksnya muamalat duniawiyah ya. Nah, sehingga berlaku kaidah tadi, al aslu fil muamalat apa? Al ibahah, atau al aslu fil asya al ibahah. Tapi dalam kita merayakan HUT RI itu, seremoni yang paling utama itu upacara apa? Bendera. Upacara bendera itu ada kegiatan yang sakral, yaitu hormat bendera, mengheningkan cipta dan seterusnya. Ketika menghormat bendera, orang hormat bendera itu boleh atau tidak?
Tapi kalau niatnya ibadah. Soalnya kan ada yang berpandangan hormat bendera itu sama dengan hormat pada tagut atau ibadah pada tagut. Tagut itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka dalam melihat ini Majelis Tarjih memetakan, Pak, itu, Bu. Hormat bendera itu dilihat niatnya. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniat. Dan kaidah fikih mengatakan apa? Al-umuru bimako sidiha. Dalam menentukan sesuatu harus melihat apa? Pelakunya, niatnya apa? Kalau niatnya li ta'abud untuk menyembah bendera, maka lahir hukum haram. Karena ibadah itu harus ditujukan pada Allah. Kalau niatnya lil ihtiram, untuk menghormati, artinya mengenang jasa para pahlawan yang apa Pak, rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan bangsa kita, mengapresiasi perjuangan mereka, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Itu hanya simbol saja, itu hukumnya mubah gitu. Jadi itu ya. Cumanya di HPT kita Pak juga dikritik pada apa? Paskibranya. Paskibra, paskibra itu pasukan pengibar bendera itu kalau pakai pakaian yang sopan, yang menutup aurat, jangan terlalu jangan terlalu pakaiannya ketat. Nah, itu yang di fatwa tarjih kita ada semacam itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kegiatan Agustusan. Itu dalam fatwa tarjih kita, ini sudah saya ringkas itu. Kegiatan-kegiatan perlombaan itu boleh, tapi Majelis Tarjih merekomendasikan beberapa hal. Ya, di antaranya kegiatannya yang positif, yang edukatif. Contoh yang positif, yang edukatif apa? Diisi pengajian, itu boleh. 17-an mendatangkan apa? Ustadz atau kiai. Kalau kita 17-annya ngaji tarjih, Pak, ya boleh-boleh saja itu. Kemudian ceramah kebangsaan, ya boleh gitu. Pak apa Pak lurah ngasih ceramah, Pak camat dan seterusnya, boleh-boleh saja. Perlombaan ini yang positif dan edukatif. Ini yang kadang susah, Pak. Memilih perlombaan yang menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme, tidak sekedar apa Pak hura-hura gitu. Tapi masalahnya sekarang kalau perlombaan itu enggak menarik itu ya enggak aneh Pak, bukan enggak menarik ya. Enggak aneh itu enggak asik gitu. Semakin enggak jelas semakin asik Pak ya. Sehingga banyak perlombaan yang tidak edukatif dan positif itu malah disenangi. Ya memang hadisnya Pak, khuffatil jannatu apa? Bil makarih wa khuffatin naru apa? Syahwat Pak. Ya namanya surga itu diliputi ketidaksenangan. Jenengan ngaji ke sini itu enggak senang, terpaksa. Enak di rumah. Tapi kalau neraka itu senang, Pak. Ngapain kembalian apa, Pak? Keluar bensin nanti kadang-kadang dengar kata-kata enggak enak. Nah, perlombaan juga tadi. Artinya perumahan yang positif itu kadang-kadang perlu dikaji, Pak ya. Karena muncul sekarang perlombaan-perlombaan yang apa, yang aneh-aneh itu. Kemudian menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau patriotisme. Kemudian tidak israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Nah, Allah berfirman apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minum boleh, tapi kalau berlebih-lebihan tidak boleh. Jenengan makannya porsinya Pak, dua piring itu sudah full Pak. Tapi karena prasmanan habis 5 piring atau 10 piring itu israf ya. Meskipun makanan itu ya untuk dimakan dirata nih. Oke ya. Ya kalau masih cukup ya enggak apa. Kemudian mubadir atau tabdir, innal mubadirina kanu apa? Ikhwanas syayatin. Orang yang mubadir itu temannya setan.
Kalau kita menjadi temannya setan itu bahaya, kan apa? Wa kana syaitanu li rabbihi apa? Kafura. Karena setan itu banyak kafirnya atau tidak berterima kasih itu. Israf mubadir tidak boleh. Misalnya tarian 17-an itu 1 juta atau terlalu berlebihan, mengalahi infak ke masjid atau yang lainnya, itu israf, Pak, itu. Contoh mubadir dengan tumpengan atau apa? Tumpengan malam 17-an itu, Pak. Karena nasinya banyak kemudian dibuang-buang atau enggak termakan, itu bisa ke arah mubadir gitu. Maka perlu untuk dipertimbangkan. Atau milih lomba, lomba makan atau lomba mangan kerupuk, kerupuknya tidak dimakan tapi dibuat apa, Pak? Enggak, maksudnya kerupuknya itu jatuh kemudian diinjak-injak itu loh, Pak, maksud saya. Ya kalau lo makan kerupuk ya jelas kerupuknya dimakan. Ya, itu. Kemudian tidak maksiat dan hura-hura gitu. Ya, lomba yang maksiat ya misalnya apa, Pak? Yang mengarah ke perjudian dan seterusnya itu kan kadang menarik gitu. Atau yang buka aurat dan sebagainya itu. Nah, termasuk karnaval itu perlu untuk dikaji. Meskipun karnaval itu tidak haram, Pak, ya. Biasanya ditanyakan tentang timingnya, waktunya itu. Biasanya enggak sempat sholat gitu. Karena mulainya jam 11, selesainya setelah maghrib gitu. Kalau dijamak boleh atau tidak itu. Nah, itu biasanya ditanyakan semacam itu. Meskipun kalau pakai hadis Ibnu Abbas itu, Nabi itu pernah menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya fil Madinah, di Madinah. Kalau di Madinah berarti Nabi tidak bepergian. Min ghairi khaufin, tidak ada ketakutan. Maksudnya tidak waktu berperang. Wala safarin, tidak bepergian. Wala matorin, dan tidak hujan. Itu boleh tapi kondisi-kondisi tertentu, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Itu. Kalau misalnya sangat terpaksa sekali ya boleh. Ya, tapi kalau karnaval itu, Pak, kan ya panitia disiasati dulu. Bisa enggak memberikan timing untuk sholat itu? Ya kadung maca, Pak. Nah, kalau memang apa betul-betul enggak bisa, ya tadi dijamak tidak apa-apa. Tapi kan tidak menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ya enggak boleh gitu. Kan paling hanya setahun sekali. Kemudian karnavalnya itu mengarah israf atau tabdir atau tidak gitu kan. Nah, itu perlu dikaji, Pak, gitu ya. Meskipun kita tidak mengatakan haram. Ya boleh itu, kalau itu mengenalkan budaya, sosialisasi budaya dan seterusnya itu ya. Tapi kalau sudah mengarah ke israf tabdzir, ya itu perlu untuk dikaji ulang ya. Kemudian hukum musik ya, karena Agustusan juga pernah apa penuh dengan musik. Dan Muhammadiyah ini sangat moderat, Pak, ketika bicara tentang musik. Musik itu dilihat ilahnya. Ilah itu apa? Sesuatu yang menjadikan hukum itu muncul. Adanya ilah, adanya hukum. Tidak adanya ilah, hukum tidak ada. Makanya kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Minuman keras ketika ada unsur memabukkan ya haram. Tapi kalau khamr menjadi apa, Pak? Menjadi apa? Menjadi coka. Unsur memabukkannya sudah hilang, itu menjadi halal. Nah, musik dan alat musik sama, Pak. Ketika alat musik membawa sesuatu yang positif, mubah atau bisa menjadi sunnah. Kalau jenengan yang ikut HW itu ada drum band. Drum band yang jenengan itu mengarah yang positif atau apa, Pak? Kalau positif bikin semarak ya bisa mubah atau bahkan sunnah itu. Nyeneng olake. Itu ya.
itu bisa mubah atau sunnah. Tapi kalau apa sekedar untuk hiburan mubah. Tapi kalau tidak diperlukan itu makruh karena min husni islamil mar'i apa tarkuhu mala yakni di antara tanda kebaikan seorang Islam itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mengarah kepada kemaksiatan haram. Makanya pilih musik jangan milih musik yang koplo atau apa lagi, Pak. Yang mengarah ke syahwat dan seterusnya itu. Tapi Muhammad itu sangat moderat. Musik dilihat pada apa? Ilahnya. Untuk apa? Konteksnya apa? Isinya bagaimana? Tidak langsung haram gitu. Atau tidak langsung halal semuanya juga tidak gitu. Berarti musik itu yang baik-baik, yang jelek jelek gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup ya. Muhammadiyah itu sering diidentifikasikan sebagai kelompok anti budaya. Sehingga seni dan budaya itu susah untuk berkembang di Muhammadiyah. Meskipun lembaga Muhammadiyah sudah ada, Pak, lembaga seni budaya dan apa Pak, olahraga ya itu. Ya cumanya kreativitas dan inovasinya ya enggak tahu kita ya. Tapi yang jelas sebenarnya Muhammadiyah tidak anti budaya, tidak anti seni. Sehingga lahir tuntunan seni dan budaya di Munas Malang tahun 2010 untuk menjelaskan sebenarnya budaya dalam Muhammadiyah itu bagaimana. Apakah Muhammadiyah anti budaya atau sebenarnya Muhammadiyah tidak anti budaya atau melihat budaya secara proporsional sesuai dengan perspektif syariat. Maka budaya bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Budaya yang sesuai dengan syariah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah dan berlaku kaidah apa Pak? Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Contohnya di masa jahiliyah mahar itu sudah ada Pak Gebu. Ketika datang Islam, budaya laki-laki memberi mahar pada istri atau calon istri itu diadopsi oleh Nabi dan tidak dibatalkan. Ini kan asalnya budaya, tapi menjadi syariat. Dulu di masa jahiliyah yang ngasih nafkah itu orang laki-laki. Ketika Islam datang, masih diteruskan oleh Nabi. Artinya laki-laki arijalu qawwamuna 'alan nisa masih berlaku. Kemudian membangun masjid, bangunan masjid, desain atau arsiteknya itu kan berkembang sesuai budaya, Pak ya. Kalau di Jawa ya akan melahirkan desain masjid model Jawa kayak di mana? Di Demak itu ya. Meskipun secara umum tetap didominasi oleh gaya Timur Tengah, tapi itu bukan kewajiban. Makanya di Barat itu yang orang Barat itu kan karena paham sekulerisme, liberalisme itu orang beragama itu hanya KTP saja kan itu. Sehingga yang orang Barat notabene-nya beragama Kristen hari Minggu kebaktian ke gereja itu kan sepi Pak. Sehingga gereja ya sepi gitu, meskipun KTP-nya tetap Kristen gitu. Nah, sehingga kalau gereja sepi daripada sepi karena bangsa Barat itu cara berpikirnya materialisme. Ya sudah, kalau nggak dipakai nggak layak, sudah tidak digunakan ya sudah dijual aja gitu. Sehingga banyak gereja yang dijual, akhirnya PWM apa Pak mau beli gereja di Spanyol. Untuk apa? Untuk masjid. Ketika jadi bangunan masjid, apakah perlu dirombak? Jawabannya tidak. Misalnya di Turki itu ada masjid Hagia Sophia gitu. Itu dulu gereja Bizantium, ya, atau gereja Kristen Timur yang ada di Turki gitu. Yang sekarang jadi masjid, meskipun sekarang hanya museum saja ya. Itu masih ada arsitek-arsitek apa gereja di dalamnya itu ya apa foto Bunda Maryam dan seterusnya atau Bunda Maria dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, budaya yang awalnya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki atau dilakukan proses apa? Islamisasi. Di masa jahiliyah muncul syair. Karena bangsa Arab itu terkenal dengan fasohahnya. Fasohah itu apa? Kefasihan, elokuen dalam berbicara gitu. Bisa menyanjung banyak orang ya. Yang dulu syair itu digunakan untuk menyanjung dewa-dewa mereka atau sesembahan mereka. Ketika datang Islam, Nabi tidak melarang syair, Pak. Tapi apa? Diislamisasikan. Kalau untuk menyanjung yang baik, apalagi menyanjung Allah ya, boleh. Ini contoh Nabi melakukan proses apa? Islamisasi. Contoh yang berikutnya, ruqyah, bukan ruqyah ya, ruqyah pakai qaf. Itu apa? Suwuk, Pak. Suwuk itu sudah ada di masa jahiliyah. Makanya ketika datang masa Islam, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ruqyah kita yang kita lakukan di masa jahiliyah? Nabi bilang, Pak, la ba'sa bi ruqoma lam takun apa? Syirkan. Enggak apa-apa engkau pakai suwuk, selamat tidak ada unsur kesirikan. Jadi kesimpulannya suwuk Jawa boleh atau enggak? Boleh, tapi syaratnya jenengan harus tahu jopo newi aredi to mintanya ke siapa, menyebut nama-nama selain Allah atau tidak. Oh gitu. Tapi kalau sebelumnya ada nama-nama selain Allah ya enggak boleh, meskipun ditutup dengan syahadat. Itu berarti kan syirik dulu terus bertauhid kan. Jadi kan enggak boleh. Kalau sudah Islam ya tauhid tidak boleh keluar dulu. Oh, saya tak keluar dulu nanti kembali lagi, itu enggak boleh. Kemudian dakwah Wali Songo juga memanfaatkan media untuk dakwah, lahirlah kesenian wayang-wayang kulit dan seterusnya itu kan. Karena wayang kulit itu kan filosofinya kalau wayangnya itu pakai nyawa kan enggak boleh, Pak, gitu loh. Makanya dibikin semacam itu. Kemudian muncul gending, gamelan dan seterusnya. Muncul pujian, syairan yang dibaca antara azan dan qomat itu, Pak. Ya sebenarnya Muhammad itu tidak anti itu. Contohnya apa? Tombo ati, apalagi, Pak? Las ilas lir ilir, macam-macam itu menek blimbing tuh menek opo. Itu enggak apa-apa, itu bagus gitu. Hanya saja timingnya, waktunya yang enggak tepat gitu. Tapi kalau mengandung tawasul yang tidak sesuai dengan paham Muhammad, ya tentu enggak boleh, Pak ya. Karena beberapa sholawat itu kan apa? Tidak sesuai dengan paham Muhammadiyah. Tapi intinya Muhammadiyah sebenarnya bukan anti puji-pujian itu. Atau mungkin sholawatan ya boleh meskipun tidak syar'i. Artinya apa? Di luar sholawat yang ma'thurah gitu, yang diajarkan oleh Nabi. Tapi tidak diritualkan gitu. Dan tidak ada unsur kesyirikan gitu. Nah contohnya itu kalau di Muhammadiyah ada atau enggak itu yang sudah bikin? Nah kalau ya itu bisa juga contohnya itu, meskipun saya enggak tahu, Pak, bagaimana isinya. Intinya kan tidak apa-apa, meskipun sholawat itu tidak maksurah ya. Tapi kalau sholawat tidak maksurah, maksurah itu tidak berasal dari Nabi, tidak ada unsur kesyirikan, tidak diritualkan. Diritualkan itu kalau Latu baca ini fadilahnya ini, nanti kalau mau ingin kaya baca sholawat ini, nah itu diritualkan namanya. Itu yang kalau semacam itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, Pak, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Maka ketika ada budaya bertentangan dengan syariat, tetap syariat yang lebih dikedepankan. Itu contohnya di tuntunan seni dan budaya, meskipun budaya ini sebenarnya sudah menjadi ikon wisata, Pak, tapi dilihat Muhammadiyah sebagai budaya yang apa, bertentangan dengan syariat dan ada unsur TBCS, budaya larung
laut. Ini bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan. Untuk tolak balak dan ngalap berkah. Tadi kan awalnya dari takhayul, lahirlah khurafat, lahirlah apa? Syirik. Yaitu melakukan larung laut. Yaitu apa? Persembahan yang berupa sesajian. Ada kepala kerbau, ada hasil pertanian, ya lombok, tomat, bawang, dan seterusnya, ya Pak. Kemudian dihanyutkan ke laut. Budaya ini meskipun narik wisatawan, tapi masalahnya ada masuk wilayah akidah juga, Pak. Berkaitan dengan keyakinan itu. Yaitu ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudharat itu. Masalahnya kan itu. Yang kedua ada unsur mubadir, Pak. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadirnya apa? Ini kan makanan kemudian dibuang ke laut. Meskipun ada yang bantah, Pak. Kan dibuang ke laut, sedekah ke ikan. Masalahnya ini ada kepala kerbau. Ikan kok disedekahi kepala kerbau. Kepala kerbau kan kasih tetangga gitu. Hasil bumi ya kasih tetangga. Tetangga kelaparan gak diopeni. Ikan yang di laut jenengan gak sedekahi tetap hidup gitu, tetap makan Pak, karena dijamin oleh Allah. Kok dipaksa suruh ngasih sedekah. Itu yang apa dinilai budaya ini apa tadi kurang sesuai dengan syariat itu. Kemudian misalnya tadi bubur suro itu yang apa yang berkaitan dengan ritual khusus di bulan apa suro, yaitu bikin bubur karena suro ini kan dianggap apa sakral, dianggap keramat, kemudian bulan sial, maka yang dilakukan bikin bubur suro atau sesajen suro. Cara masaknya pakai kendi kuali dari tanah, sebagian dimakan, sebagian dikubur. Itu nggak tahu di sini masih atau nggak, Pak. Nah, itu bubur suro kayak iso gawe, Pak. Oke, mungkin itu ya cara pandang Muhammadiyah yang berkaitan dengan budaya. Intinya Bapak dan Saudara sekalian dimuliakan Allah, perayaan HUT RI itu masuk muamalah duniawiyah sehingga hukumnya apa? Boleh. Meskipun boleh tetap mempertimbangkan tadi nilai-nilai keislaman. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Majelis Tarjih, misalnya kegiatannya harus positif dan edukatif, tidak israf, tidak mubadir, tidak maksiat atau hura-hura. Dan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat tadi dilihat oleh Muhammadiyah dalam apa diklasifikasikan menjadi tiga tadi. Apakah sesuai dengan syariat? Ya enggak apa-apa. Kalau dilakukan proses islamisasi itu sebagai media dakwah. Kalau bertentangan dengan syariat, ya dimenangkan syariat daripada budaya. Mungkin sekian. Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau langsung kita tutup saja. Monggo Pak, monggo. Salam. Saja yang selama ini di masyarakat itu di bulan Agustus itu ada kegiatan, yaitu kegiatan sedekah bumi. Ini yang di desa-desa itu banyak yang selalu membesar-besarkan kegiatan sedekah bumi. Bagaimana? Apakah diperbolehkan atau tidak kita itu memakan makanan yang untuk kegiatan sedekah bumi itu? Terima kasih. Ya. Ya. 17 Agustus Pak, tadi kan karena momennya kan menghidupkan budaya dan adat, sehingga muncul upacara sedekah bumi atau yang diistilahkan dengan apa? Nyadran gitu. Istilah apa?
nyadran. Dan apakah makanannya halal? Ya dilihat dulu ya. Nyadrannya di mana? Kalau di punden itu niatnya menyembelihnya untuk apa, Pak? Yang nyembelih itu loh, untuk Allah atau untuk pundennya itu? Kalau untuk kalau untuk pundennya jelas haram, Pak. Wa ma uhilla bihi li ghairi lah, sesuatu yang disembelih selain untuk selain Allah. Tapi kalau atas nama Allah, ya boleh kan? Makanya apa? Setiap sesuatu yang disebut nama Allah apa? Fakuluh, maka suruh makan gitu. Atau wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Janganlah engkau memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Nah, orang melakukan sedekah bumi itu, Pak. Misalnya ayamnya itu menyembelihnya niatnya apa? Kalau niatnya untuk selain Allah ya jelas haram itu. Masuk wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi kalau untuk Allah itu campur, Pak. Itu. Tapi masalahnya makanan itu dibawa ke tadi, Pak, ke punden. Ini sudah difatwakan ke majelis, sudah difatwakan oleh majelis tarjih, Pak. Dan majelis tarjih menempuh satu adzariah, Pak. Satu adzariah itu sudah kita kaji ya kemarin. Yaitu apa? Menutup jalan menuju kemaksiatan atau keharaman. Kalau satu adzariah pasti ada dua maslahah, Pak. Ada maslahah, ada madharat atau mafsadah. Ketika terjadi, ketika bertentangan, Pak, antara maslahah dengan madharat, maka dijauhkan, meninggalkan madharat. Maka kaidahnya apa? Kaidahnya apa? Dal'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan mafsadah diutamakan dari mendatangkan maslahah. Kalau jenengan makan, itu ada kemaslahatannya. Maslahah anda apa, Pak? Kenyang, mengikuti keinginan perut, Pak. Apalagi makanannya jelas enak, Pak, itu. Nah, kemudian meninggalkan mafsadahnya, Pak, supaya kita tidak terjerumus pada keyakinan yang mengarah ke kesyirikan. Yang semacam itu kalau fatwa tarjih dianjurkan tidak dimakan atau dilakukan. Apakah mubadir, Pak? Yang tidak melakukan mubadir itu baik, Pak, tapi masalahnya berkaitan dengan akidah gitu. Kalau kita makan itu seolah-olah kita melegitimasi sesuatu yang menyalahi akidah gitu. Ya kan, makanya hukumnya tidak sama. Makanya yang saya contohkan ketika itu di punden. Ya kalau di balai desa ya dilihat dulu, Pak, niatnya apa, apakah sudah betul terjadi islamisasi atau campur gitu. Nah itu kan makanya kan perlu untuk ketelitian nih ya, gitu. Ini betul-betul sekedar tasakuran sudah dilakukan islamisasi, tidak ada keyakinan apapun, Pak, atau masih campur tadi kan, yang biasanya pasti masih campur, Pak. Karena masyarakat itu macam-macam ya, gitu. Wong di punden saja yang doain ya kiai itu, Pak, kadang, ya kan? Nah, kan masalahnya itu. Ya, tapi intinya tadi pedoman kita yang tadi, ketika sudah misalnya menyembelihnya ditujukan untuk selain Allah ya jelas nggak boleh. Kalau masih campur tadi ya dilihatlah itu makna yang lebih maslahat, sehingga majelis tarjih tadi menempuh apa, satu dzariah yang nggak usah dimakan saja gitu. Kalau kita makan kan seolah-olah melegitimasi sesuatu yang tadi, Pak, mengarah ke tadi bertentangan dengan akidah yang kita yakini. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.